Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa ma'adu. Puji dan syukur mari oleh kitanya memperbanyakkan kepada panghule kitanya yang pujud kitanya dari hana kepada hana yang memberi beraneka ragam rahmat dan nikmat kepada kitanya hamba dan makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepadanya lah kitanya perbanyakkan puja dengan mengucapkan alhamdulillah, dan kepadanya juga kitanya menyampaikan syukur dengan kitanya taat atas segala perintah. Kemudian kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitanya perbanyakkan selawat dan salam dengan kitanya mengharapkan beruh kitanya dalam syafaatnya, baik syafaat di atas permukaan bumi atau syafaat di hari kelak nanti. Maka dengan selawat, mudah-mudahan kitanya dapat memperoleh syafaat Rasul. Demikian pula kepada seluruh keluarga Nabi dan sahabat sekalian, juga kepada penerus perjuangan Rasulullah sampai dunia kiamat. Yang ulun tuan hormati, gurai tanyo abadi, gurai tanyo Walid Abu, dan gurai tanyo pengurus masjid jamaah salat maghrib dari kaum ibu dan kaum ayah yang berbahagia. Hadirin yang terhormat, dengan teka 12 Rabiul Awal, maka terbayanglah di dalam ate tanyo, pertama lahirnya junjungan alam Nabi kitanyo yang diagung-agungkan oleh para nabi dahulu, para rasul dahulu. Nabi kitanyo yang diakui kebesarannya oleh malaikat sampai malaikat Zabaniyah, sekalipun beliau dengan sibuk dengan api, tapi beliau tahu bahwa Muhammad akan dibangkitkan.
Maka dengan itu, tentang kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diakui kebesarannya oleh para malaikat dan oleh para nabi, oleh para rasul dan para mukmin, mukmin dahulu dan mukmin sekarang. Jadi dengan datangnya bulan Rabiul Awal dan tanggal 12, terbayanglah bak tanggal 12 zaman lahirnya Nabi Gutanya yang tak megah. Oleh karenanya, Nabi kedatangan Nabi Tanyonya adalah sabuh nikmat yang hana nikmat lain santut menyan. Hanya nikmat lahir Nabi. Oleh karenanya, Syekh Ali Al-Mahfud dalam kitab beliau Al-Ibna, beliau mengatakan, ayyu nikmatin a'zamu min buruzihi sallallahu alaihi wasallam fahiya nikmatul azma. Hana taboh nikmat yang lebih raya daripada nikmat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nikmat bermacam-macam nikmat. Nikmat mendapatkan tempat di atas bumi, nikmat mendapatkan makanan daripada Allah, nikmat mendapatkan pakaian, nikmat mendapatkan bermacam-macam. Semua itu memang nikmat dan kita akui itu nikmat. Akan tetapi lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nikmatul azma, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar. Oleh karenanya, kita yang menerima nikmat itu hendaknya kita bersyukur kepada Allah, di mana Allah memilih Nabi Muhammad untuk kita hambanya. Hana gepujit getanya oleh Allah ke umat Rasul awal, tapi gepilih getanya jit ke umat Nabi Muhammad. Ini pilihan yang sangat-sangat besar daripada Allah kepada getanya. Oleh karenanya, kalau nikmat lain getanya bersyukur, maka nikmat kelahiran Nabi getanya lebih-lebih harus getanya bersyukur. Mensyukuri nikmatnya yang pertama mewujudkan rasa cinta kepada Rasul. Nyo yang pertama. Jadi cinta kepada Rasul tidak hanya pada 12 Rabiul Awal, tapi di dalam hidup getanyo harus berkekalan cinta kepada Rasul.
Karena cinta kepada Rasulnya, raya tak nilai ba Allah. Nabi nukut, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang mencintai aku di dalam hidup ini, maka orang itu bersamaku di dalam syurga. Coba kita bayangkan, raya martabat mencintai Rasul, sehingga Rasul menjamin orang mencinta Rasul itu bersama Rasul dalam syurga. Maka mencintai Rasul adalah namanya bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kedua, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang kamu, artinya tidak sempurna iman seseorang kamu, sehingga adalah aku lebih cinta kepadanya. Yakni dia mencintai aku dengan cinta yang lebih. Lebih dari apa? Dari mencintai ibu bapaknya dan daripada mencintai anaknya dan daripada mencintai manusia sekalian. Maka untuk sempurna iman ini terpundak, terpusat kepada mencintai Rasul dengan cinta yang lebih. Maka ini menunjukkan bahwa mencintai Rasul itu suatu martabat yang sangat-sangat keun awaknyo lambung, yang sangat-sangat tinggi. Kalau ditanya mencintai kepada Rasul, ujung ji ditanya gembira kepada kelahiran Rasul. Allah nepega kul, katakan olehmu hai Muhammad, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatih, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika, maka dengan yang demikian, yakni dengan rahmat Allah dan karunia Allah, fal yafrahu, hendaklah mereka bergembira, hendaklah mereka bersenang-senang dengan rahmat Allah, bersenang-senang dengan karunia Allah. Allah nepega wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku utuskan engkau hai Muhammad kecuali engkau menjadi rahmat bagi sekalian alam. Maka Nabi Muhammad itu Nabi rahmat. Hendaknya kita orang beriman bergembira dan bersenang-senang dengan hadirnya Nabi yang digelar dengan Nabi rahmat. Hadirin yang terhormat, oleh karena yang demikian, maka ba'ura Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal,
sebagai tanda orang bergembira dan bersenang-senang dan mencintai Rasul, maka melakukan beberapa perkara. Perkara yang pertama dilakukan, membaca ayat-ayat Quran yang berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat-ayat Quran tersebut dibaca dan urang lain gedengar. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma Muhammadun illa rasul. Inna fatahna laka fatham mubina dan sebagainya. Ayat-ayat itu yang Allah menyebutkan kebesaran Nabi Muhammad, ketinggian martabat Nabi Muhammad, dan Allah mengatakan wa inna laka la ajran, bagimu hai Muhammad mendapat pahala besar. Wa innaka ala khuluqin azim, engkau Muhammad di atas akhlak yang besar. Maka dikumpulkan akan urang untuk mendengar ayat-ayat ini, yang mana urang dengar itu untuk menumbuhkan gembira dan cinta kepada Rasul. Ini yang pertama. Yang kedua, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mengucap salam yang seolah-olah Nabi hadir. Maka diucapkan ya Nabi salamun alaik. Itu ucapan seolah-olah Nabi di depan. Wahai Nabi, sejahtera ke atasmu. Dan banyak selawat yang lain juga diucapkan, sebagaimana yang tersebut di dalam kitab Qasidah yang disusun oleh seorang ulama besar di Al-Azhar, yaitu Syekh Nawawi Banten. Beliau seorang ulama besar di Al-Azhar, dan juga beliau tinggal di Mekah, bahkan wafat beliau di Mekah, kubur beliau di Mu'alla. Syekh Nawawi Banten. Hadirin yang terhormat, maka ketika berselawat, hendaknya kita semua yang hadir pada acara maulid semua serentak berselawat. Kalau tadi pada membaca ayat-ayat Quran, seorang yang baca yang lain mendengar. Tapi kalau selawat bersama, kita berselawat kepada Nabi dengan serentak. Apabila itu sudah selesai, masuklah kita kepada yang ketiga, iaitu yang ketiga menyebutkan
keistimewaan-keistimewaan Nabi. Keistimewaan itu, kalau ketika Nabi sudah jadi Rasul, dikatakan mukjizat. Dan keistimewaan ini, sebelum Nabi menjadi Rasul, namanya irhas, yaitu istimewa yang tidak terjadi pada orang lain, secara adat tidak terjadi. Istimewa seperti ya, keistimewaan ketika Aminah mengandung. Aminah mengatakan, selama saya mengandung ini, tidak saya rasakan berat dan lelah. Tidak. Dan hawa macam-macam. Tidak. Yang istimewa. Karena pada umumnya kaum hawa, bakwate mengandung, yang pertama gerasa berat, yang kedua terjadi hawa macam-macam. Aminah tidak hawa macam-macam, menandakan yang dikandung itu adalah manusia yang tak terpengaruh dengan hawa nafsu. Maka karena ya sejak dalam kandungan suci daripada hawa. Itu satu keistimewaan. Yang kedua, Aminah dalam tidur selalu melihat nabi-nabi yang mengunjunginya, seperti pada bulan pertama datanglah Nabi Adam. Aminah dalam tidur melihat neneknya Nabi Adam, dan Nabi Adam mengatakan, hai Aminah, innaki hamalti li sayyidil alamin wa khairil bariyah. Hai Aminah, betapa boleh kata yang gata kandungnya adalah penghulu sekalian alam dan senegat-negat manusia nyangkuh dalam kandungan gada. Hadirin yang rahmat, maka Nabi Adam berpesan, wasammihi idza wada'ti Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah. Apabila gada melahirkan tengah bohnan anaknya, resmikan nama anaknya Muhammad, karena anak gata akan dipuji di hari kelak nanti. Maka bakwa telahir langsung gebohnan Muhammad. Hadirinya drama, mungkin kaum hawa tanya, kaum ibu kadang-kadang tengah hamil gelumpo macam-macam kai cekak oli. Tapi na Aminah hana lagi ya. Hadirin yang terhormat,
istimewa. Ketika 50 urutu akan melahirkan Nabi getanyo, 50 urut kru pasukan Abraha dengan menunggangi gajah sampailah ke perbatasan kota Mekah dan dipegat surat dikirim ke Abdul Muttalib. Abdul Muttalib yang nek Nabi atau surat, hai Abdul Muttalib, kamu katuh dengan pasukan bergajah dan tentera-tentera yang siap mati. Tujuan satu, kamu tuh kena untuk kamu jaklah Kaabah. Bila kata ingin mempertahankan, persiapkan pasukan agar kita tamu perang. Tapi menyogata hana tak pertahankan Kaabahnya, perkosong rakyat gata dari Kaabah dan kamu akan kamu tamong untuk menghancurkan Kaabah. Kemudian Abdul Muttalib dipegat surat balasan. Hai Raja Abraha, Kaabah kon ata kamu, ata Tuhan, menyogata kena jarulah silakan. Kata kamu berarti kata tanuk mu perang dengan Allah, ya silakan. Yang ata kamu, kameng, unta yang kata drop dikatakan yang ada kamu puluh yang surat dikirim ke dia lewat suratnya nek Nabi Abdul Muttalib ditambang dalam Kaabah terus kenan dipegah ba Allah gemudu'a ba Allah, ya Allah, kamu hamba drone yang sangat lemah dan katrok mutoh dron akan girulah baitullahnya rumah dron, maka kamu serahkan kepada dron, kamu hana sanggup kamu pertahankan. Getubiat di tinan lehnya turat pi katrok kedeh, maka Raja Abraha jikun, mari kita bergerak. Kemudian gajah jie hai temja. Itu pe di gajah. Azab Allah paling raya di ke. Maka hai temja. Ka. Lenyan Allah ne kirim burung ababil. Yang burung ababilnya jime lenu bate. Sinu ngan jumoh, duanu ngan gaki. Jirham atuh tentera Abraha. Ubena tentera mati manu-manu. Ka asfim makul. Lagai. On kaya jipajuh diulat. Ya. Kemudian gajah mandum di waw gampung. Kejadian itu Allah nepemulia Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad nebangkit le Allah untuk membersihkan Kaabah daripada patung-patung. Hadirin yang terhormat, kemudian ya hikmah
Allah nebangkit Nabi di Mekah. Hikmahnya yang cukup banyak. Yang pertama, sebenarnya Kaabahnya kala ne pegah le Allah bak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Antahira baiti al-taifin wal akifin wal rukais sujud. Hai Ibrahim dan Ismail, lon perintahkan gata untuk tapa suci Kaabah. Nyakni bekna bak Kaabah tempat-tempat yang dipersyarikat long oleh mereka. Yang kedua, Kaabahnya untuk urung tawaf, Kaabahnya untuk urung ibadat, dan Kaabahnya untuk urung itikaf. Maka sucikan oleh kamu, kedua kamu akan Kaabah. Hadirin yang terhormat, segolam Nabi lahir, mereka sudah mempersyarikatkan Allah bak bina Kaabah yang oleh Allah geyu pegleh Kaabah daripada patung-patung. Jadi kalanya Nabi gepelahir di Sinan untuk mengembalikan Kaabah sebagaimana mestinya jut ke tempat bagi urung tawaf, jut ke tempat bagi urung ibadah. Maka semua urung mukmin di atas permukaan bumi mandu-mandu mengikat dengan Kaabah. Bagi mukmin yang taat, bagi mukmin yang teka umekah, maka Kaabah tempat tawaf bagi mereka. Bagi urang mukmin yang duduk dalam masjid, Kaabah tempat melihat. Bagi orang mukmin yang salat baik di dalam tanah haram, di dalam masjid haram, dalam tanah Arab, di dalam berbagai tanah yang mereka melakukan salat, kiblatnya Kaabah. Dan hana putuh Kaabah dengan urang mukmin. Walaupun urang mukmin yang kamate, tapi urang mukmin tetap mengikat dengan Kaabah. Lam kubu tapi bermenghadap Kaabah. Maka posisi Kaabah itu sangat besar. Nabi ne pegang tip uro sirtoh 20 rahmat nepetel le Allah ke Kaabah, dan 60 kepada urung tawaf, 40 kepada urung sebayang, 20 ke urung dua ngin atas Kaabah. 20 rahmat kana diganya. Hadirin yang terhormat, dengannya Kaabah itu adalah tempat suci, tempat suci.
yang bawate Nabi Adam getawaf, getawaf di sekeliling Kaabah. Jibril gepegah, hai Adam, gatanyo baru tatawaf. 7,000 ton segalam uranyo Kaabah kagu tawaf oleh para malaikat bumi. 7,000 ton roh golom gata tawaf hai Adam, maka gu tawaf oleh malaikat bumi. Dengannya bahwa kesucian Kaabah itu sangat besar, kesucian Kaabah cukup raya. Ketika urung-urung Quraisy, urung-urung musyrik ipegat leher toh 60 boh patung di sekeliling Kaabah dan mereka sujud kepada patung dan mereka berkeyakinan, wa ma kunna na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Hana kamu temah patung terkecuali karena patungnya na kemampuan untuk mendampingkan kamu dengan Allah. Buat kata apa? Buka kedap yuh lihat. Berderetan patung-patung bak bineh Kaabah, maka kesucian Kaabah telah dipadamkan dengan menyembah berhala dan patung. Ini yang pertama-tama yang sebenarnya sudah tidak layak lagi dengan kebesaran Tanah Haram dan dengan kebesaran Kaabah. Jadi nyanban yang pertama. Yang kedua, urang Quraisy, yang urang Quraisy ini hidup bak tanah yang dipemulia oleh Allah, yaitu Tanah Haram. Yang kepada mereka geintan berbagai makanan dari tempat lain kunan. Maka seharusnya ate mereka itu suci kepada Allah. Akan tetapi ate mereka itu musyrik, yaitu dengan mereka mempersyarikatkan Allah dengan patung-patung. Seharusnya mereka yang buat bak bineh Kaabah, harusnya hati mereka itu hati yang suci. Yang kelahir, mereka menuduh Allah na anu inang. Afa asfakum rabbukum bil banin wattakhadha minal malaikati inasa. Mereka berbangga-bangga dengan anak Adam dan mereka menghinakan Allah dengan
mengatakan malaikat-malaikat itu anu inang di Allah. Hadirin yang terhormat, le macam kafe yang pegah Allah mana? Yang pertama kafe yang pegah Isa anu Allah, yaitu kaum Nasrani. Yang kedua kafe yang pegah Uzir anak Allah, yaitu kaum Yahudi yang disebut oleh Allah. Wa qala an-nasara al-masih ibnullah wa qala al-yahuda uzair ibnullah. Jikun le awak Nasrani, Isa al-Masih anak Allah. Dan jikun di awak Yahudi, Uzair anak Allah. Kemudian yang kelha kafe musyrik, yang mereka mengatakan Allah na ane guh inang mandum, yaitu malaikat. Nyan mandum-mandum tuto yang kebit-kebit sesat dan menyesatkan. Hadirin yang terhormat, urang dua bak bineh Kaabah. Pertama gepekuta Kaabah dengan patung. Yang kedua kuta ate dengan geitiket Allah na anu. Yang kelah kuta ate karena menganggap bahwa patung bisa mengangkatkan mereka kepada Allah. Maka halnya sangat layak nepilih li Allah bumau tempat gepelahir Rasul, yaitu bumau Mekah. Kepua untuk mengembalikan kedudukan Kaabah sebagaimana mestinya dan untuk membersihkan kaum Quraisy daripada syirik dan untuk meluruskan akan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah nuputkeun lam yalid. Allah hana gemanu. Walam yulad. Dan kon anu dari pulaen. Allah tetap ahad. Maka dengan lam yalid itu menolak akan itikad kaum musyrik yang mengatakan Allah na anu, dan menolak itikad kaum Nasrani dan kaum Yahudi yang mereka menganggap bahwa Allah punya anu. Yan ban. Hadirin yang terhormat, oleh karenanya bahwate Nabi sallallahu alaihi wasallam kajik ke Rasul, maka Nabi urim-urim yang ingin menganut agama Nabi baiat dengan Nabi. Baiat itu jaro Nabi di atas jaro mereka demi yuk mumat jaro. Kun Nabi Allah tusyriku billahi syai'a. Tidak kamu mempersyarikatkan dengan Allah sesuatu. Baik kapukun fi Allah. Baik dengan urang Mekah maupun dengan urang Madinah. Yang teka untuk berbaiat dengan Nabi.
iaitu pertama-tama Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan akidah. Karena akidah dan iman ini adalah pakaian hati. Apabila hati sudah berpakaian dengan iman dan akidah, maka hati sudahlah suci. Hati yang sudah suci itu disebutkan Baitullah, rumah Allah. Ate urang mukmin, rumah Allah. Ka'bah, rumah Allah. Ka'bah suci, ate urang mukmin suci. Maka sangat-sangat berhubungan ate dengan Ka'bah. Oleh karenanya, urang-urang yang suci ate malam-malam takkan berat badan untuk bedah sebayang dua rakaat gehadap Ka'bah. Pakan Ka'bah ihpat Baitullah, nyopat lam dada ate Baitullah. Hadirin yang terhormat, kemudian yang kedua kehancuran orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy dalam bidang mital harta, dalam bidang menjaga harta. Yang paling mereka cintai harta adalah unta. Na unta yang dipelihara meruang, hanjut pegat ke kenderaan, hanjut. Karena unta ka diwakaf untuk patung. Bahkan mereka menyebut sekiranya anak unta yang diwakaf ke patung. Na ana unta lam, ana unta diwakaf ke Allah. Tapi apabila yang diwakaf ke patung mati, maka yang diwakaf ke Allah ditarik ipeduk ke patung. Apabila yang diwakaf ke Allah mati, han ditarik ada yang ke patung ke Allah. Pakiban mereka tugas yang ke patung. Unta yang ka diwakaf ke patung, nyan ngan untanya dipejame urang yang jak semah patung. Ipejame urang yang pegleh patung. So yang tem pegleh patungnya hina rezeki. Adapun yang jijok ke Allah, nyan bagi jame-jame yang truk kenan bak tanu harum. Ya, nganyan di pejame. Hadirin yang terhormat, jadi karenanya raya bagi mereka cinta kepada patung. Nekuli Allah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia Mekah ada mereka itu yang mengambil patung dan yuhibbunahum, dicinta kepada patung, lagi cinta kepada Allah. Jadi cinta dibagi dua. Ke patung 50%. Ke Allah 50%. Karenanya na wakaf ke Allah dan na wakaf ke patung. Karena cinta kepada patung.
Lagi sebahagian orang tanya, nai pegat kauri di rumah ja'a tungku yu mudu'a. Nai di pegat kauri lautun yang dikaurinyan kepada makhluk lautun. Nah yang dipegat kauri bak babah nuhun yang dikaurinyan kepada jen-jen nuhun. Nah dikauri bak bineh laut yang dikaurinyan kepada hantu laut. Nyan madum-madum karena itikut yang rusak, karena itikut yang sebenarnya sudah menyimpang dalam anggapan bahwa jin mampu sebagaimana mampu Allah. Ya. Padahal Islam agama mempertundukkan manusia kepada Allah dan kepada jin. Hadirin yang terhormat, kemudian yang kedua, mereka diminta harta dengan pencurian dan dengan perampokan. Oleh karenanya Nabi ketika truk rombongan urinang dari Madinah ke Mekah yang merumpak dengan Nabi, Nabi gepegah. Jut awak drone merumpak ngelun tapi hideh di Mina. Maka hideh merumpak. Pakan hideh supaya baik tepa le urang musyrik. Yang akhirnya bila itepo ijak cetat urinangnyan sebahagian diperkosa dan sebahagian dipo. Maka gubah Nabi kedeh. Tuh kedeh yang pertama-tama janji dengan Nabi menyembah Allah wala yusyrikna bihi syai'a, baik dipersyarikat dengan Allah sesuatu. Yang kedua, Allah yusyrikna, baik cuma-cuma pekannya laju nepeikat oleh Rasul dalam bai'at karena sudah merajalela pencurian bak watanya. Maka pencurian itu adalah adat yang berkembang di tengah-tengah jahiliyah. Maka jino menyona pancuri mano, pancuri sawit, pancuri lumo, pancuri kameng, nyan adalah bijah jahiliyah golombih. Kemudian Allah yaznin, janji baik mezina karena bakwatenyan lecit urung-urung kures yang melakukan perzinaan yak mezina. Alian walayatina bibuhtan, tidak mendatangkan dengan berita-berita bohong. Kajut. Ha? Alah, baiklah. Kemudian yang sangat fatal, apabila lahir anak inang tuh berita baknyi di rumah kalah anak mit tapi inang walla wajhuhu muswaddan, muka ji hitam lagi arang karena bengeh kepada anak yang lahir itu anak inang. Maka
akan dilakukan satu daripada dua. Yang pertama anak inangnya dipelihara dengan tidak kehormatan. Yang kedua dibunuh mati. Maka nekul Allah, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Urang kiamat tengah anu yang dipo gutanya li Allah, hai anu hai kah dipo leku ke pe salah kah sehingga ipo. Hadirin yang terhormat, mereka dipoh anak ditanam udep-udep. Kuhuru ica anak iti alian jirun dan dum juah rimun han dilakukan lagengan atas anak. Tapi juah manusia udep-udep ditanam anak hana mubacut na sayang. Maka dalam khulasah Nurul Yakin gekeun, wa yudfinuna banatihim wa hunna haya. Mereka ditanam anu inang dalam kondisi udep. Khaufal ari wal aibi. Karena takut malaya dan aib. Lahir anak inang aib. Lahir anak inang malayat. Wata tatbit ulua ikun yah sidara hanta tuhome punyuang. Dan sebahagian mereka yaktuluna auladahum, membunuh anak mereka. Hana beda anak inang dan anak agam. Kalau hai anak hidup betul. Dum draw ko hana rezeki, mak ji hana rezeki, nyo katok ji lo. Akhirnya hana rezeki. Maka ipo. Pekan ji po. Khaufal ju'i wal faqri. Ya ikedua dan ya ikefakir. Karena anggapan mereka jahiliyah, bumo yang katilung lagenyo hana mutama. Urau ke urau hana mutama. Monyo awai na 1 miliar kilometer duknan hana mutama. Penghuni bumo manusia. Manusia kalau jimanu rame-rame, akhirnya bumo tidak sanggup menampung rezeki manusia. Maka kebijakan yang mereka cok supaya nyak mampu nakna kemakmuran, yaitu poh ledum. Nyan pilihan jahiliyah. Padahal dalam Quran nekul Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Seandainya penduduk Nanggro dari pimpinan-pimpinan Nanggro sampai kepada rakyat jelata, mereka itu beriman kepada Allah seluruhnya dan mereka itu bertakwa kepada Allah dengan keseluruhan. Apabila laginya Allah nepegah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, lun buka kepada mereka keberkatan daripada langit dan bumi.
ujian jituh ujian rahmat, buma lahirnya kesuburan, akhirnya mereka tertampung hidup. Tapi walakin kadzabu, akan tetapi mereka ini membohongi Allah, membohongi syariat, menuduh bahwa syariat Islam itu penghambat pembangunan. Maka harus dibekot syariat Islam. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kamu siksa mereka dengan usaha mereka. Jadi kalau menurut Islam, kemakmuran dalam nanggrawa, kesejahteraan hidup terpundak di atas dua perkara. Satu, iman, dan kedua, takwa, menjalankan perintah. Bukanlah dengan nin urang lagi yang dianggap oleh jahiliyah. Ka dalam bidang keturunan hancur, dalam bidang ekonomi kalau ada pegah pun hancur, dan juga wakanu urang Arab yuharibu ba'duhum ba'da li awhal asbab, diperang oleh sebahagian akan sebahagian. Di Mekah lebih sirtuh kabilah, antara kabilah dengan kabilah muperang. Maka kadang-kadang bak bulirnya nama padumboh mayat melintung di atas jalan, bak bulun uke pilaginya. Hanya perkara-perkara yang sepilih. Wate ummu Nabi sallallahu alaihi wasallam 20 tahun terjadi perang Fajar yang sangat-sangat dahsyat. Kemudian dihnya Nabi guhoi ketua-ketua kabilah, ketua-ketua suku, dan ketua-ketua kaum kelompok gepesapat oleh Nabi bak sabah rumah, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab dan para abu yang lain. Maka Nabi gedang gepedato. Pidato Nabi bawat yang sangat menyentuh dengan hati para abu, sehingga Abu Jahal merep-rep ia mata lagi dengar pidato Nabi. Akibat peperangan, perpecahan, perkelahian, tumpah darah, sehingga uronya Nabi baru umur 20 tahun, terjadilah damai di antara orang-orang Mekah. Maka bawatnya mengalirlah cinta urang Quraisy ke Nabi. Antum saja bawatnya Nabi golom truk wahyu. Yang kedua, bahwa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kumpulkan anak-anak muda untuk mengumpulkan dana sosial, bantu urang-urang fakir, urang-urang miskin. Dan dikala Nabi sangat amanah sabah jarum hanggado, sehingga Nabi mendapat gelar Al-Amin. Hadirin yang terhormat, kira-kira lagi nyokuh. Ya,
Nabi ditanya, gepu lahir oleh Allah dan menyata pegah mandum. Nyan hasib melayu. Karena kejadian Nabi mulai dari lahir sampai terus laju wafat 60 letu. Pernah mungkin dia pegah dalam 60 letu nyan, tak pegah dalam tempoh sejum. Nyan hana mungkin. Maka ditno yang ka ulun tuan sampaikan. Mari oleh tanyo. Tak peraya urok kelahiran Nabi. Nyan taknyo kali lum pegah manakib Nabi. Yang kelahir sejarah Nabi. Nah, pegah sejarah Nabi dari lahir Nabi sampai ke deh. Yang keput yang boleh baca Quran, yang kedua maslawat, yang kelihat ceritakan kelebihan-kelebihan Nabi, yang keput dah buka sejarah Nabi, sejarah menghadapi musuh, sejarah membina muslimin, dan sejarah berkembangnya jahiliyah. Olehnya memberi ihsan ilan nas, bi kebajikan kepada manusia. Tapi makanan, tapi minuman, yang tabinya kepada urung ta'an. Karena makruh tapi keuruhan ta'an. Memang kata umlasah yang biasa yang hana taat ilai yang lepah daya. Yang taat membelik-belik yang mata duduk kadih. Kadang-kadang sapu dan bertemu. Di anak yatim iwa ngai mata. Yang hana taat yang perti sabu-sabu awai terajih dia. Ya, kan menanya mandung kan. Yang nyobi kurung taat. Innama nut'imukum liwajhillah. Lulun bimakan kurun dronyo ke semata-mata karena Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Lun bimakan kurun dron hana lun harap balah badron. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtariyara. Lon-lon bimakan kerana karena lon temakut kepada urus kiamat. Ya, jadi nyan ban getanyo tak peraya maulid. Mudah-mudahan yang golom mekauri kajit mekauri. Niat peraya urus kelahiran Nabi, syukur kepada Allah di atas kelahiran Nabi. Demikian ileh bak malam yang berbahagianyo lebih kurang lelaki ma'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.